kesambutan yang begitu hangat walaupun malam ini. Ada di jaga Cirebon Raya yang menaungi wilayah Cirebon, beberapa lingkungan yang baru utamanya masih ada 40% yang terkategori miskin dan kurang mampu. Nah, kalau yang terus hadir silih berganti satu isu politik, tapi tadi secara khusus menyampaikan ada kader-kader yang berseteru dengan kader sesama kader dalam dengan suara Demokrat atau bagaimana dalam perjuangan politik itu selalu banyak didengarkan caci maki, sumpah serapah yang tidak berujung antara dua kubu dan hanya akan meretakkan persatuan anak bangsa. Jangan sampai hubungan persaudaraan sudah terjadi di sana sini. Hubungan keluarga retak gara-gara beda capres. Teman lama tiba-tiba di remove dari grup WhatsApp gara-gara beda pandangan politiknya. Rugi. Kita semua merugi kalau seperti itu. Padahal ini adalah pesta demokrasi yang harusnya kita sikapi dengan sukacita, dengan gembira, karena kita ingin menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik dengan hadirnya pemimpin-pemimpin dan juga wakil-wakil rakyat yang memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni untuk mengemban amanat rakyat. Dan bahkan saya sering mengingatkan di berbagai kesempatan, saya mengajak termasuk para elit, ayo sama-sama kita menjaga, menahan diri, jangan sampai justru terlibat dalam polemik yang merugikan perjuangan partai masing-masing dan juga perjuangan koalisi. Kami fokus pada azas tujuan. Tujuan kami adalah sekali lagi untuk sukses, bahkan bangkit lebih baik dibandingkan 2014 untuk Partai Demokrat dan juga menyukseskan Pilpres. Dalam hal ini tentu dibutuhkan kerjasama dan juga kerja keras. Kerjasama menjadi penting